Kembali melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Krukut Taman Sari, Jakarta Barat. Pada Selasa siang tadi, api diduga dari salah satu rumah warga berasal dari ledakan kompor di saat sedang memasak di lantai dua. Selasa siang, sebanyak belasan rumah warga di kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Ketapang Utara, Krukut Taman Sari, Jakarta Barat, ludes dilalap si jago merah. Banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah warga yang berada di gang sempit ini. Warga di lokasi bahu-membahu melakukan pemadaman api dengan alat dan air seadanya. Keterangan saksi mata di lokasi, api diduga dari ledakan kompor yang digunakan masak di lantai dua sebuah rumah yang berjualan makanan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi menerjunkan 29 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran gang yang cukup sempit dan titik air terlalu jauh. Itu katanya dari sumber apinya dari Pogaye, rumah Pogaye. Katanya masak kompornya terus ditinggal. Gitu loh. Jualan apa, Bu? Biasanya dia jualan di depan rumahnya jualan ayam gitu. Ayam goreng. Gitu. Dan sementara tadi kompor nih ada yang masak lantai dua. Rumah siapa, Pak? Tahu, Pak? Ada korban luka atau jiwa, Pak, dalam peristiwa? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Sementara itu, petugas dari Polres Jakarta Barat dan Polsek Taman Sari masih melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi atas peristiwa kebakaran ini. Mahardika Prakasa Satya, Jakarta.